sangat prima, Atta sangat prima, kita semua di sini sangat prima. Terutama BBE sudah nangis-nangis, suaranya keras banget. Kenapa akhirnya jalannya sesar? Nanti dijelaskan sama bapaknya sama ibunya. Jangan saya yang jelaskan. Oke. Okay. Rasanya itu sama cucunya. Itu pasti senang. Ya meskipun jadi tambah tua pun. Ya tapi kan namanya punya cucu ya senang. Senang banget, senang banget. Senang banget. Untuk kelahiran sendiri berarti berapa mungkin panjangnya? Kalau nggak salah adalah 32. Panjangnya 40 cm. Semuanya sehat. Semuanya sehat. Jadi kalau mau nanya proses-prosesnya nanti biar Atta maupun Aurel yang jelasin ya. Nanti atau Bunda, Bunda nanti usul pulangnya. Aku soalnya ada kerjaan. Bapak rencana kalau pulang ke rumah? Aku itu nggak tahu deh. Kalau aku mau pulang duluan nih karena ada urusan. Mas, pada saat proses persalinan, biasanya kan kalau ayah itu yang merasa jumlah sejarah, Mas. Jumlah itu, Mas. Atta, aku ulasan nemenin sampai selesai kok. Di dalam, Atta nemenin. Atta nemenin. Kita di luar, aku, Kade, sama Bunda, Mas Ziril, nunggu di luar. Termasuk mana itu? Ya, sama lah namanya punya mau punya baby kan, pertama kali buat Atta. Ya, aku juga sama karena aku pertama kali punya cucu. Mas Anang, tapi kenapa sih masih di ini nih dirahasiakan gitu? Nah untuk itu foto. Polisinya ada di Atta sama Aurel, jangan diaku. Wah, tadi pagi aku bangun, habis sholat subuh aku main sama dia. Melihat Aurel sendiri sama Atta sendiri yang menjadi orang tua beberapa hari ini. Bahagia banget, sangat bahagia. Untuk nama sendiri bapak. Sudah ditentukan. Nah itu mas. Bapak ibunya yang jawab, jangan aku. Mas. Babynya kayaknya apa dari tangannya ini cukup cantik dari rambutnya lho. Rambutnya lebat banget. Dan lihat fotonya apa ada, fotonya aku juga kelihatan rambutnya. Tapi mukanya jangan lihat ya. Mas Anang kapan Aurel bisa pulang mungkin? Tungguin aja, gak lama. Dari ini paling besok. Paling besok. Wajahnya kayaknya mukanya. Masa kayak aku? Iya kayaknya. Orang menanggapi orang tua.